Halo guys, jumpa lagi. Kali ini saya melihat sunset berada di Pantai Marina ya. Ini Pantai Marina. Kita mau lihat-lihat situasinya. Nah, jadi ada hal unik nih. Ini pantai ya, tapi jalanannya di bawah sana. Jadi sebenarnya jalanan Semarang ini udah di bawah air laut atau minimal sama tuh. Lihat tuh. Ini pantainya, ini airnya. Jalanannya di bawah tuh. Ini kan jalanan. Ini pantainya di sini tingginya. Jadi sudah di bawah air laut, agak serem juga. Nah, ini dari sini kelihatan kan? Di bawah tuh jalanan nih air lautnya. Pantai Marinanya seperti ini. Kita lihat di sini hampir tiket masuknya 10.000 ya satu orang. Ini dia pantainya. Pantainya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ya, namanya Laut Jawa, jadi ombaknya nggak besar. Nah, ini ada kafe Kusuma Kopi. Ayo kita jalan-jalan lagi, guys. Di sini bisa buat konser. Dan di sini parkirannya luas ya. Nah, kita mau ke salah satu. Di sini ada banyak tempat makan ya. Ini ada Kusuma Kopi, ada Segara, dan kita mau ke salah satu kafe namanya La Playa. Nah, ini dia La Playa. Wah, nggak dapat sunset karena udah ketutup awan. Jadi kita terpaksa hanya menikmati ininya aja. Hanya menikmati kafenya aja. Ini kafe pinggir laut ya, jadi bagus. Harusnya bagus. Oke guys, jadi ini dia lautnya di Pantai Marina ya. Situasinya seperti ini. Ini laut di Pantai Semarang ya. Jadi suasana lautnya cukup terasa. Dan ternyata di sini, nah ini ya, ada La Playa, tapi ternyata kayak lagi penuh, jadi kita di Segara. Ya, ini dia tempatnya Segara, guys. Ini dari Bu Erni. Kalau vibes-nya dapet nih sebenarnya situ ya, keren ya. Tapi ini anak penuh banget ini, ngantri 10 orang. Akhirnya kita di sini. Di sini suasananya juga oke sih. Kalau menurut saya sih sebenarnya bagus ini, malah tempatnya kurang ya, kurang banyak. Mungkin kalau ada spot-spot lagi, kafe-kafe lagi di sepanjang pantai lebih bagus. Ini sunsetnya sayangnya di sana, karena ini pantai utara ya, jadi ini pantai menghadap utara, baratnya sebelah sana. Tapi vibesnya cukup dapat dengan lampu-lampu temaram dan ombak-ombak yang beriak-riak, chill. Pemandangannya guys, kita bisa lihat ini di Segara.